Kali ini aku lagi ada di pantai. Sekarang lautnya lagi sedikit surut. Jadi kali ini kita akan buat misi untuk ngumpulin bintang laut, taruh di sini, guys. Dan di sini aku langsung melihat ada bintang laut nih, guys, di bawah aku ini. Nah, ini warna oranye. Hari ini kita akan coba ngumpulin bintang laut, kira-kira dapat seberapa banyak. Ayo, langsung aja, guys. Kita mulai. Dan airnya agak sedikit yang ini ada nih. Kelihatan guys, oranye-oranye. Ayo kita mulai, guys. Bintang laut di sini biasanya berwarna coklat atau oranye atau merah. Ayo. Kita let's go. Susah-susah sulit mencari bintang laut karena warnanya itu seperti batu, guys. Nah, ini ada lagi nih. Ya, susah diangkat nih. Nih. Ini dia, guys. Ayo kita lanjut. Guys, air lautnya udah mulai naik seperti ini. Jadi agak sedikit susah untuk melihat-lihat yang ada di dasaran. Nah, di situ aku melihat ada bintang laut. Ayo kita coba untuk menggeramak-geramak ya, guys. Di sana, guys. Bentar, guys. Oke. Ya, bener, guys. Warna merah nih. Warna merah bintang lautnya. Kita kumpulin. Oke, kita coba celinguk-celinguk lagi kepalanya. Kita geleng-gelengin ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui apakah ada bintang laut di sekitar kita atau tidak, guys. Ombaknya benar-benar menggombang-gambing ya. Jadi susah, tapi di sini aku langsung melihat ada bintang laut lagi nih, guys. Tapi dia bungkuk nih, guys, ya, kayak Patrick Star. Oke, kita masukin ke wadah ya, guys, ya. Oke, oh ini mumpung airnya lagi sedikit tenang, ayo kita coba memaksimalkan kesempatan ini. Kita taruh dulu di sini. Nah, ini guys. Oke, kita mendapatkan bintang laut lagi, guys. Tapi yang ini warna ungu. Wah, di sana tuh, guys. Tuh guys. Ya, kita mendapatkan lagi yang warnanya ungu bercampur dengan merah. Ayo kita masukin ke wadah, guys. Apakah di sini aku bisa melihat bintang laut lagi, guys? Ini ada lagi di sini, tapi tanpa warna ya. Ini kayak ada lagi di sini, ada lagi di sini, ada lagi di sini, ada lagi di sana. Oke, okay, guys, kita mulai mencoba untuk mencari-cari lagi. Coba di sini. Ada nih. Ada. Ada lagi, guys. Ada lagi di sini. Ada lagi. Nah. Oh, di sana, guys, ada, guys. Kita taruh dulu di sini. Nah, ini dia. Kita mendapatkannya. Kita masukin dulu ke wadah. Yuk kita selingat-selingat lagi, kita geleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Apakah kita melihat bintang laut di sini? Ada, guys. Nih, ini dia. Wow, lucu sekali. Eh, kita coba hunting-hunting lagi. Seru sekali ya hunting bintang laut, guys. Sambil kita menerjang ombak dan badai di sini, guys, ya. Oh, di sana aku melihat. Kita masukin dulu ke sini, kita taruh. Di sini tadi aku melihat ada bintang laut. Hati-hati ombak, guys. Oke, kita amankan. Ini dia. Sambil kita lihat-lihat ke sana dan kemari, kita masukin. Guys, di sini aku melihat di bawah sana. Aku melihat ada apa namanya anemon tuh, tapi nggak ada nemonya.
mau coba eksperimen ya sebentar ya guys ya. Kita eksperimen untuk memasukin ini siput ya. Kita coba anemon itu apakah doyan siput. Itu ada anemonnya, ukurannya udah mulai gede. Oke. Apakah anemon ini doyan siput? Oh, tanganku digigit guys. Guys. Kita coba di bawah batu ini, ternyata tidak ada bintang laut. Ini yang aku temukan adalah teripang laut ini guys, yang suka bagus. Guys, aku coba bongkar ini ya di bawah batu ini, tapi nunggu airnya ngalir dulu, air lautnya. Oke, kita akan coba angkat batu ini. Biasanya di bawahnya ada bintang laut, tapi ini enggak ada. Aku menemukan cangkang kerang. Bongkar di sini. Bisa, ini ada nih bintang laut lagi. Oke guys, kita udah untuk huntingnya, kita coba lihat dulu. Ini buat di koleksi ya guys, kita simpan dulu di sana. Ini guys, kita review. Ternyata aku mendapatkan bintang laut segini nih guys ya. Kita kumpulin bintang laut segini banyak banget, tapi nggak aku bawa pulang. Ini kita lepasin lagi bintang lautnya, karena kalau dipelihara juga percuma, dia bakal mati guys. Ini kita rilis aja di sini. Mungkin kalau dihitung-hitung aku mendapatkan bintang laut ada puluhan ekor bintang lautnya dalam waktu yang sekejap ya. Cuma beberapa menit, ayo kita lepasin ya guys ya. Kalian udah lihat ini bintang laut apa? Kalian yang tahu nama ilmiahnya komentar aja di bawah ya guys. Kita mulai untuk melepasin bintang lautnya guys. Kita tempelin di batu ini aja. Kita tempelin saja di sini di batu. Oke guys, kita tempelin bintang lautnya di batu ini buat thumbnail ya guys. Aduh, ini airnya masuk nih guys. Ini aku mau coba buat thumbnail atau buat gambar supaya menarik bintang lautnya. Kita tata di batu ini lalu kita screenshot ya guys. Di sini, ini guys kita tinggal kayak gini aja. Oke, untuk memperlihatkan bahwa bintang lautnya banyak banget di sini guys. Oke, terima kasih guys udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam satu hobi guys.